Sebagai manusia yang baik, pasti dia selalu berada di posisi-posisi yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak terlalu berada di atas, tidak terlalu berada di bawah. Dan dalam banyak hal, al-wastu, tengah-tengah, itu menjadi kunci kehidupan, keindahan di dalam banyak hal. Dan agama Islam adalah agama yang senang berada di tengah-tengah. Dalam Al-Quran ada 4 posisi contoh dari ayat yang bagaimana dan dalam hal apa berada di tengah-tengah. Contoh, wala taj'al yadaka mawlulatan ila unuqik wala tabsudha kullal basad. Janganlah engkau terlalu membelenggu tanganmu ke maghlulatan ila unuqik, ke lehermu, wala tabsudha kullal basad. Dan juga jangan terlalu menghamparnya. Ini satu. Tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dengan keras dalam salatmu, dan juga jangan terlalu lirih. Wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila, dan usahakan berada di tengah-tengah. Artinya wabtaghi baina dzalika sabila sebagai jalan. Faridun wala bikr awainun baina dzalik. Jangan terlalu tua, juga jangan terlalu muda, tapi di antara keduanya. Walladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dalam menginfakkan harta tidak terlalu boros, lam yusrifu, dan juga tidak terlalu kikir, tapi apa, wa kana baina dzalika qawama, sedang-sedang saja di antara keduanya. Tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir. Ini Islam mengajarkan dalam kitabnya contoh-contoh bagaimana menjadi